Assalamualaikum sahabat, kita jumpa lagi di Rasa Sayangi. Kali ini saya baru pulang dari pasar membeli daun-daunan segar nih. Karena menu kita hari ini menggunakan daun-daun yang segar-segar seperti ini. Nah kali ini saya akan mengajak sahabat untuk ke Dayak mencicipi satu masakan di sana yang sangat enak dan sangat populer di Dayak, yaitu botok daun mengkudu. Nah, sahabat, di daunnya sudah saya persiapkan daun mengkudunya. Kita perlu 15 buah daun mengkudu ya. Oke, kemudian saya akan ambil cabai rawit ya. Kemudian saya akan masukkan ikannya. Nah, ikan yang dipergunakan adalah ikan baung ya. Kemudian tinggal saatnya kita akan merajang dari daun mengkudunya ya. Sekarang ini siap kita masukkan daun mengkudunya dan ini sudah mulai mendidih, baru kita nanti aduk-aduk sebentar. Oke, ini sudah siap kita tutup, kita masak sampai dia agak sedikit radius dan nanti setelah agak sedikit basah-basah gitu bisa untuk kita sajikan ya. Ini saya matikan dan ini akan siap untuk kita sajikan sekarang ya sahabat ya. Oke, kita sajikan sekarang.
Ya, ini sahabat, sekarang saya akan sedikit garnish ya. Nah sahabat, sudah selesai, yaitu botok daun mengkudu. Rasanya yang khas dan yang unik karena di dalamnya ada daun mengkudu. Tetaplah di Rasa Sayangi.